Nah, ini bisa kalian lihat teman, dengeng. Widih, aduh. Ini kalian lihat teman, pintunya langsung. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Fikri Naf 76. Kali ini saya akan memainkan ya teman, sekalian mereview juga ya teman, game Drive X teman. Nah, ini adalah game mobil-mobilan ya teman, atau game balap mobil, bisa dibilang game off-road juga ya teman. Dan ini gamenya bisa dibilang punya fisik yang lumayan realistis ya teman, kayak airnya, kayak mekanisme mobilnya lah ya teman, dan grafiknya ini lumayan juga ya teman. Dan game ini masih versi alpha, kalian lihat di pojok kanan atas ini. Dan ini gamenya kalian bisa mendapatkannya di Play Store ya teman, ukurannya ya lumayan gede juga ya ini teman. Oke, di sini kita ke setting dulu ya. Nah, di sini kalian bisa atur grafiknya ya teman. Nah, di sini saya pakai grafik ultra ya teman. Ya, di sini bisa kalian sesuaikan saja dengan performa HP kalian. Nah, untuk di audio seperti ini nggak ada apa-apa ya. Nah, ya wajar teman, masih sedikit ya pengaturannya, masih versi alpha. Dan di sini kita akan mencoba yang free roam ya teman. Oke teman, nah ini bisa kalian lihat teman. Wih, gila sih ini teman. Ya cukup realistis ya teman. Nah, di sini ada banyak ya teman tombol-tombol. Di sini kayak kalau kalian pencet tombol Haris ini paling atas ini. Nah, di sini kalian bisa mau pilih mobil ya teman. Nah, tapi ada yang mengunlocknya itu harus subscribe, ada yang nonton iklan. Nah, di sini saya mau pilih yang mana ya teman. Nah, yang ini aja ya. Nah, oke, kita spawn. Nah, teman, widih, jadi keren mobil kita ya. Nah, di sini ada pengaturan kameranya juga, tapi belum bisa FPS ya teman. FPP maksudnya berkendara di setir ya teman. Ya nampak lah setirnya. Ya gini aja teman, dah enak kok. Ya wajar teman, atau di update kedepannya ditambahi ya teman mode FPP-nya. Nah, ini bisa kalian lihat teman, jengeng. Widih, aduh. Ini kalian lihat teman, pintunya langsung. Gila sih ini teman, kalian lihat ya teman, kerusakan-kerusakannya. Nah, kalau kalian nggak mau mobil kalian rusak, kalian pencet tombol refresh ya teman. Nah, dia bakal balik lagi. Ini kita ke air coba ya. Wih, di airnya cok. Lihatlah itu teman, airnya gila sih. Oke, di sini kita jalan-jalan aja ya teman. Ngeng. Jangan sampai nabrak, nanti penyok mobil kita. Waduh, kalian lihat nih teman, udah penyok. Oh, belum ketabrak sih tadi teman. Ini sekali penyoknya parah sih teman, karena kita kenceng. Oke, aduh, kita jalan di dalam air aja teman. Widih, masalah teman, kalau di dalam air kurang seru teman, gak nampak. Oke, ini ada rally ya teman, ini semacam challenge ya teman, supaya nggak bosan-bosan amat. Ya, game ini offline ya teman, nggak tahu juga bakal bisa online nanti atau enggak, kayaknya bisa sih. Ini kan lihat teman-teman, nah. Gila sih ini teksturnya teman. Lihat nih, hancur depan mobil kita teman. Oke, kita respawn lagi ya. Di sini ada X-ray. Nah, ini kalian bisa lihat data statistik gitu. Ini ada mesin-mesinnya juga di dalam. Bagi kalian yang pecinta game mobil realistis, ini kalian wajib coba sih ini teman. Nah, ini ada apa, semacam apa ini teman? Gak bisa gua bilang ah. Apalah itu, kayak grid tapi bukan grid juga sih. Nah, ini ada fitur kamera ya teman, kalian bisa buat sinematik ya. Nah, ini ada tanda i. Nah, ini ada enable parts ya, kalian bisa atur lah teman. Ini bisa kita, oh, kita bisa intrek sama part-part yang ada di mobilnya teman, kayak pintu, kayak ini teman. Oh, oke. Nah, survival change. Oh, ini semacam apa ya, presentase bertahan hidup teman-teman. Nih misal kalau kita tabrak, survival chance-nya boom, 93%. Kalau tabrakannya seperti itu, 93% kemungkinan bertahannya. Ya, seperti itu sih. Oke, kita matikan aja ya teman-teman. Nothing ini nggak ada apa-apa ya. Boom. Kalian lihat cok mobilnya. Ini kalian lihat cok, ini bannya udah hilang nih. Oke, kita ulang lagi ya. Oke, kita jalan-jalan aja teman. Aduh, ini lumayan licin sih. Oke, kita main
pelan-pelan aja. Aduh, jangan kena kayu itu. Aduh. Reng, kalau ini kenceng-kenceng kalian bisa ngatur apa akselerasinya, teman. Enak sih. Aturan ada ya kan, teman. Map yang lurus biar enak, teman. Balap-balap ngeng-ngeng. Ini udah hancur ya mobil itu, teman, hilang ban depannya. Oke, sekali lagi ya. Ngeng, dari air aja sih enak, teman. Aduh, pulang lah. Dari air aja. Nah. Dari air, coy. Ngeng. Nah, dari air enak, teman. Gak ada halangan-halangan. Dari sini juga enak, coy. Aduh, jangan tabrak kaktus lah. Buh. Mencelat, coy, mobil kita. Thank you. Oke lah, teman, segini saja untuk gameplay dan review saya kali ini ya, teman. Kalau kalian mau download gamenya, linknya ada di deskripsi ya, teman. Gratis gamenya di Play Store. Dan ini game bisa dibilang lumayan berat juga ya, teman. Oke lah, teman, segini saja video saya kali ini. Dadah, see you next time.